Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng si Oce, Cinar, Gacor, Anu, Sok, Ngebalak, Bakte, Para Rogot, ya gening guys. Tuh, video pembukanya dengan si Oce mengoles dempul ke mukanya gitu supaya rada kincolongan seutik itunya. Mau kemana kita? Hari ini aku mau beli jajanan buat anak-anak ya, soalnya di warung aku tuh udah pada habis gitu ya. Yuk, hayu, hayu, hayu. Kemana tuh? Urang balanja. Aduh, jeung tatalakai di jeung bari aya suara totorok-tokan. Sebelum bepergian jangan lupa matikan dulu lampu ya, seperti barusan tuh yang aku naik gitu ya. Aku tuh matiin dulu itu tuh mesin air gitu ya, soalnya kan gak ada siapa-siapa di rumah gitu, mencegah daripada bahaya atau siapa, soalnya kan gak ada orang, daripada ntar terjadi apa-apa gitu ya di rumah. Mati-matikanlah semua lampu yang tidak berguna supaya tokennya rada awet gitunya guys. Hai. Seperti diriku yang mati-matian mencintaimu Bapak Cepi. Nah itu jadi curcor guys. Seperti biasa, dan tak boleh lupa itu si cokornya mesti pakai kaos kaki. Soalnya si cokor si cuma rada bandel, rada manja gitu. Mun teu make kaos kaki teh sok rada rorombeheun gitu nya. Tahu tuh rorombeheun teh itu tuh kakinya yang kasar seperti sikat. Makanya si Uci mah di rumah mah tidak lupa, pokoknya mah harus pasti pakai si kaos kaki guys, supaya si kakinya mulus terus gitunya. Ah iya cokor tanya pika sebelet manja pisan mesti pakai kaos kaki mulu. Sebelum bepergian jangan lupa kunci-kunci pintu ya, soalnya emang gak ada siapa-siapa gitu di rumah, jadi warung dibuka aja ya. Nggak apa-apa lah, untung di sini mah aman-aman sejahtera. Kalau mau belanja jangan lupa bawa apa coba? Bawa duit atuh, itu nomor wahidnya guys. Kalau tidak bawa duit atuh yang ada lu ngasbon. Tong lupa deui pakai dompet supaya tidak muru dulu duit recehnya entar ya kalau kembalian. Go, sepi go. Ini bukan sapi atuh euy. Bocah-bocah tinggal itu. Para bernyit-bernyit uing sedang mengikuti ya. Mak-maknya. Mamanya lagi, mamanya mau belanja. Dia tuh requestnya pakai motorku, sabab motornya di selawai gitu daripada rudet gitu. Mending jalan kaki saja. Ya jalan kaki gitu udah jauh, tidak seperti ke Pasar Cikarang jauh ini mah tuh udah cuma berapa menit doang, 3 menit nyampe tuh. Itu olahraga aja kan, masih udara-udara pagi belum terlalu panas melantrang gitu nya. Tuh liatin tuh deh si ganteng masuk itu naik sepeda na tuh. Ih, semi loba gaya pisan ya anak baca prot. Ihi. Ih, unyu-unyu kan anak-anak aku tiga-tiganya, guys. Tapi cuaca di luar lumayan cukup melantrang gitu nya. Kalau kelamaan pusing kena jangar kena babatok. Anak-anak mah seneng ge kayak gitu tuh. Aduh, eta si Oyen lagi cacakar sambil nungging-nungging, guys. Perjalanan kita sudah sampai ke tempat tujuan yang kita 7 tuh. Ada budak letik lagi ngapain lagi? Lagi jajan tapi mamanya enggak tahu kemana. Yah, inilah nih toko grosir Mei. Nah, di sini jajanannya lumayan cukup lengkap ya. Udah gitu murah-murah lagi. Cocoklah buat kantong si Ece mah gitu ya buat jualannya. Hayu ah guys, kita masuk dulu yuk sambil memilih dan memilah apa aja yang mau dibeli sama si Ece gitu buat melengkapi kebutuhan yang ada di warungnya. Biasalah kita memilih-milih dulu. Aduh, belum gi apa-apa emaknya ya, udah dipajak jajan lo guys. Pagi-pagi udah jajan es lagi nih bocah. Tuh, dengan santuinya gitu ya mereka. Kalau udah dikasih pajak mah, diem. Belanjanya kelar, guys. Tuh, si kakak kan bantuin bawa gitu kusabab si Ece tidak bawa motor. Akhirnya kita sudah sampai. Titirikan. Astagfirullahaladzim, Paris aimane kunaon. Tiko sewat biasa dia ngejar si Sule loh, guys. Kalau ada si Sule, dia tuh mesti kudu yang namanya beli. Kalau enggak, aduh. Mewek. Aduh, eta si Paris. Ujung tiko sewa lomero lagi, res. Ay, kamu kumaha, res. Jatuh mulu dari tadi. Abisnya sih kamu tidak sabaran, turuk-tugan gitunya.
jika motor maneh Pares kai. Itu lihat ini ekspresinya si Pares pas lagi menunggu pembagian Sule. Biasa dia mah setengah-setengah dari kakak-kakaknya gitu ya. Enggak dibeliin pul, kalau dibeliin pul dia itu enggak habis. Sayang kan mubazir duit tiap hari loh. Tapi alhamdulillahnya ya, meskipun tiap hari jajan kagak kehitung gitu. Ah, ada baik itu rezekinya gitu ya. Ya kalau anak mah meskipun agak-agak pusing dikit gitu, tapi ada gitu ya rezeki buat anak-anak mah. Mungkin udah diatur sama Allah ya. Nah sekarang waktunya kita beres-beres loh guys. Biasa beres-beresnya oke paci ujing barudak gitu. Itu game mesti ekstra. Si Pares mengari rewong gitunya. Itu daik cicing atau daik kumaha. Yang penting malah beres kelar semuanya gitu. Jajanan aku terpang-pang rapi gitu ya. Dina erak, Dina sosorondoyan. Cina atuh naon atuh sosorondoyan teh ceuh. Ya mudah-mudahan kedepannya warung si Uci tambah rame lagi gitu ya. Tambah lengkap lagi ya. Berkah pastinya. Ayo pemirsa, untuk hari ini, untuk video kali ini, terima kasih yang udah nontonin dari tadi nyampe akhir ya. Pokoknya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih. Hayu bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next aku bikin video lagi buat kalian. Jangan bosen-bosen ya nontonin video si Uci Cirit gacor. Teh, udah gak balak-balak. Teh, para lu. Bye.